baru masuk untuk Sabah. Jadi Azad Haris direhatkan untuk digantikan dengan Saddil Ramdani. Pertukaran yang kedua dilakukan oleh Sabah. Separuh masa kedua ini. Ini peluang yang baik untuk Sabah. Laju Bakhtia. Akan ke tengah. Amri mencari ruang. Balik kepada Badrul. Dan ke tengah. Diselamatkan oleh Syaiful Wazizi. Adik yang baik mencari Saddil Ramdani. Lihat bagaimana vision yang dipamerkan oleh Badu Bakhtia. Jadi tempatan dilakukan. Baik kawalan yang dipamerkan Saddil. Cari Amri. Ujung percubaan dari Amri diselamatkan. Amri Yahya buka ke sebelah kiri untuk Saddil Ramdani. Masih lagi Saddil. Percubaan dari Saddil. Tepat Mona Saiful Wazizi. Sekali lagi lakukan tangkapan kemas. Semakin percuma untuk Kuching. Saddil berjaya untuk memperdaya Faiz. Lakukan percuma. Zizi pantas keluar untuk melakukan tangkapan. Benteng Mesh hantar ke tengah namun tak jatuh. Badu Bakhtia. Tersasar sedikit di sebelah kiri kawan Kuching City. Akan dari Saddil sempurna. Bakhtia dia memilih untuk melakukan percubaan ke bahagian far post. Penjuru di sebelah dah. Masa tambah 30 minit untuk dua masa nanti. Amri kena penjuru. Lalu kuat pula kedudukan yang akhir ini. Cukup genting boleh kita katakan untuk kedua pasukan Kuching City. Mereka mencuba untuk mencari gol penyamaan. Saya Aggregat. Abu Kamara percuba dari Abu Kamara. Hampir-hampir. Untuk Taiki Kagayama. Dia ambil tergelincir. Mari Taiki Kagayama. Percubaan. Stuart Wilkin. Tukar kuning yang kedua dalam kempen ini. Jadi dia terlepas untuk aksi seterusnya jika Kuching bertema mereka peringkat separuh akhir. Tandukan dari Saddil. Tandukan dan jaringan. Satu tandukan cukup baik dari Taiki Kagayama untuk memberikan Sabah mendahului secara aggregat 2-1 ketika ini. Tambahan masa yang dimanfaatkan, kebangkitan yang berjaya dinyalakan oleh Sabah untuk mereka mendapatkan kedudukan 1-1.
dan disempurnakan oleh Taiki Kagayama. Kita lihat dari Saddil Ramdani, bijak untuk melakukan hantaran. Taiki Kagayama, free header, tidak diberikan cabaran oleh mana-mana pertahanan Kuching City. Saiful Azizi yang cemerlang dalam 90 minit permainan juga akan tidak sampai dalam sling tambi. Ada Bakhtia untuk Saddil. Baik kalau dari Saddil. Lagi Saddil bersorangan. Kali lagi sudah beberapa kali hantaran dari Zuhazlan tak berjaya sampai tepat pergerakan. Lagi Kagayama. Sabah. Saja memisahkan mereka untuk aksi separuh akhir. Untuk Sabah, Majul Abu Kamara, peluang dan terlepas Ejan Farrera. Ini seharusnya dengan Josep Kalanti ke tengah. Abu Kamara terlepas Alif Hassan ketika ini. Masih lagi Kuching merasak. Minit terakhir, masa tambahan. Clearance dia tidak menjadi. Bagaimana diselamatkan oleh Trabian. Satu lagi peluang untuk Kuching City. Kali ini tak berjaya dimanfaatkan oleh Zulazlan Ibrahim. Apa lagi yang ingin dikatakan? Kuching City berhak untuk mendapatkan jaringan, namun pemain mereka gagal memanfaatkannya. 30 kemasan. Dan itulah wisel panjang untuk menamatkan babak kedua masa tambahan. Jadi kejayaan kepada Sabah untuk mara ke